Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dedek Otak-Atik di sini, kali ini Dedek Otak-Atik pergi hunting dekat-dekat rumah saja, di tanggul-tanggul kali kayak gini. Nah, ini ceritanya nggak ada motor di rumah, guys. Semua dipakai buat kerja, jadi huntingnya tipis-tipis dekat rumah. Target random paling ya ruak-ruak sama burung tikusan atau trinil. Banyak, guys, di tempatku masih melimpah ruak. Kalau untuk burung ruak-ruak atau trinil atau apa tikusan, nah ya dekat persawahan ya masih banyak untuk populasi burung ruak-ruak ataupun tikusan. Nah, sawah semua, guys, dekat rumah. Nah, di sana itu masjid, agak kelihatan nih. Nah, itu kelihatan kubahnya itu. Ya, kita apa namanya? Ngomong apa beli kita? Kita. Oke, guys, kita cari tempat dulu yang potensial untuk burung ruak-ruaknya atau trinil. Semoga kita poin hari ini walaupun burungnya di dekat-dekat rumah. Oke, langsung saja saksikan video keseruannya. Let's go hunting. Let's go bulan.
Bismillah. Ambil. Usah ini guys. Burungnya kecil, mana warnanya enggak terlalu jelas. Hilang sudah. Ampun kalau kena burung sapi ini. Mati ke situ. Larinya ke sini sih. Oh, nggak ketemu guys, masuk aja gondok. Cuman poin satu, yang satunya lolos. Ini yang gandengannya tadi nggak mau mendekat. Tapi lumayan. Susahnya ya ini guys, pinggir jalan kan banyak orang lewat. Jadi ya nggak mau keluar. Lokasinya sih bagus. Cuma ya susah kalau ada banyak orang lewat, soalnya pinggir jalan. Akhirnya pulang guys. Panas rakuat. Cuma poin satu ekor, tapi lumayan bisa buat lauk. Ini sementara ngadem sambil minum es guys, bersama Kayim. Es dapat es legend, es klasik ya, alhamdulillah. Wadem ya guys, enak. Kuku di dalam mbak ini. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat tadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lebih serius. Ini tadi soalnya cuman iseng-iseng aja nyari lauk di dekat-dekat rumah. Soalnya motor nggak kebagian motor. Jadi ya sambil jalan kaki, sambil nyari lauk dekat-dekat rumah. Ya namanya juga nggak bisa apa namanya nyari tempat lain, intinya ya cuman jalan kaki kan ya, jangkauan juga nggak terlalu jauh. Ada dua ekor arwah tapi nggak kena, satu nggak mau mendekat. Ada burung tikusan tadi juga nggak ketemu, masuk ke eceng gondok. Jadi ya terpaksa poin seadanya, satu ekor bisa buat lawar ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.